teman-teman, aku mau pulang dulu ya. Mau pulang kemana? Rumah, sebentar aja kok. Oke oke. Cepetan. Iya iya. Tunggu dulu, lihat kanan kiri, ada motor sama mobil nggak? Oh ya udah nggak ada, langsung aja deh. Aku mau pinjam HP, terus buka TikTok. Kan mamaku udah selesai masaknya. Yaudah deh, aku cepet-cepet. Ntar pasti ada yang upload video baru tuh. Kan aku kepo, mending pulang dulu daripada di sono. Main sama temen, bosen juga. Yaudah deh, aku masuk dulu aja, soalnya aku kepo banget nih sama video barunya. Video baru apa? Mak, pinjam HP-nya sebentar aja. Oh ya udah, cepet ya, jangan lama-lama. Iya, sebentar aja kok. Emang buat apa sih? Nggak buat apa-apa kok. Yang benar. Iya, cuman mau lihat game yang nggak pakai kuota. Benar ya, jangan pakai kuota ya. Iya benar. Ya udah nih. Yeay, makasih. Aku mau ke kamar dulu ya. Iya. Yeay. Aku mau buka TikTok. Biarin pakai kuota. Di sini kan aman. Aku mau pakai kuota, mau lihat TikTok, mau apa namanya? Lihat ini. Video barunya ada gak ya? Kita cari dulu. Mana ya? Kita cari akunnya. Nah, ini ketemu. Videonya bagus. Oh iya. Aku coba-coba komen. Bentar aku like dulu videonya. Terus di-share ke WA teman-teman aku. Terus oh iya, aku mau komen dulu. Aku mau nanya aja ya, nanya. Soalnya aku kepo banget nih sama orang ini. Nanya apa ya? Oh iya, nanya ini aja. Kakak kelas berapa? Ya tulis dulu. Kakak kelas berapa? Udah. Terus agamanya apa? Terus apa lagi ya? Oh iya, umurnya berapa? Kakak tinggal di mana? Dijawab ya kakak. Dikasih love aja, aku udah seneng banget. Yes, sudah dikirim. Semoga aja dijawab sama dia. Semoga aja dijawab benar-benar. Ntar kalau dijawab, aku langsung loncat-loncat dari kasur sih. Ya benar banget sih, aku langsung excited banget. Langsung wah, pasti aku sering nonton banget video dianya kalau aku dijawab komennya. Atau dikasih love aja aku udah seneng banget. Adela, HP-nya mana? Udah ya, siniin. Ya, lagi seru-serunya nonton video. Ya udah deh. Ya, Ma. Tunggu sebentar. Senin banget deh. Nih, Ma, HP-nya. Ya, siniin. Ya udah deh, Ma. Aku mau main lagi ya. Iya, jangan jauh-jauh. Oke, Ma. Ih, mereka udah pada pulang belum ya? Bosan banget nih lihat TikTok mulu. Tunggu bentar, ada notifikasi WA nih. Coba aku cek dulu. Hah? Si Kayla ngajak main. Yaudah deh, aku samper aja. Yaudah deh, aku mau izin dulu, mau ke rumahnya si Kayla. Berlama-lama kemudian. Jangan jauh-jauh. Iya. Iya, katanya di rumahnya si Kayla ada si Siva. Bener gak ya? Yaudah deh, aku samperin aja. Mumpung rumahnya deket, tetanggaan gitu. Oh ya, BTW ada orang tuanya gak ya di rumahnya? Oh ya, tadi kan dia bilang gak ada. Yaudah deh, aku langsung samper aja. Kayla. Ini orang gak keluar-keluar dah. Kayla. Iya, masuk aja. Hah, masuk aja. Yaudah deh, aku langsung masuk aja. By the way, si Kayla di mana ya? Apa jangan-jangan di atas? Iya, mungkin di atas, soalnya kan dia sering di atas di kamarnya.
Udah deh, aku langsung ke atas aja. Assalamualaikum, Siva, Kayla. Kamu datang juga? Ya iyalah datang. Aku duduk di mana nih? Tadi susah nggak sih pelajaran? Apa sih tadi belajar MTK sama bahasa Inggris ya? Iya benar. Nah, kamu tadi susah ya? Iya susah banget. Oh iya, kamu tadi dapat jawaban dari mana? Aku sih dari Google. Oh dari Google, sama. Ih sama juga. Ih, oh iya, BTW besok pelajaran apa? Gak tahu, lihat aja di grup. Oh, lihat deh ini nih, konten kreator ini. Dia habis barusan upload video dan sepi. Bentar aku like dulu videonya. Iya bener, di like dulu videonya. Oh iya, bener di like dulu. Oh iya, aku mau komen apa ya? Oh iya, komen ini aja deh. Videonya bagus, bentar aku ketik dulu. Videonya bagus, semangat. Gitu aja. Iya gitu aja bagus. Oke, udah dikirim. Kamu lebih suka game Baby Hazel atau game Plant vs Zombie? Aku sih lebih suka Baby Hazel. Oh iya, lebih suka Baby Hazel. Iya, aku lebih suka itu, soalnya seru. Oh, aku sih lebih suka Plant vs Zombie, karena gamenya juga seru juga. Iya sih, aku juga suka dua-duanya. Oh iya, tunggu deh. Tunggu sebentar, itu ada kucing. Ayo kita samperin yuk, Ya. Kayaknya tuh kucing lucu tuh. Ayo kita kesono. Kucing siapa ya itu? Mamahnya gak ada ya? Iya. Oh iya, kita siksa yuk. Ayo kita siksa. Ayo. Ayo kita tarik yuk kucingnya. Tarik kemana? Ayo ikutin aku aja. Ayo kita tarik yuk, Tarik kemana? Kita ke jalan raya. Ayo guys, kita tinggalin di tengah-tengah. Ayo. Nah, kita ke jalan rayain biar dia ketabrak. Kita tinggalin di sini, Ayo kita lari, Itu kucingnya, ikutin. Aduh, kucingnya repot sekali sih. Kamu diam di sini ya, ini tempat terbaikmu. Kamu tunggu sini aja. Ya, tunggu sini. Oke. Ayo guys, kita kabur lagi yuk. Kita kabur cepat, larinya yang cepat. Iya. Sabar dong, capek tahu. Ayo kita lari. Yeay, akhirnya pulang juga. Seru juga ya tadi main di rumahnya si Anissa. Iya, seru banget. Seru banget sih, tadi aku main di rumah si Anissa, banyak temen juga. Ayolah, aku mau pulang langsung. Mau makan nih, lapar banget nih perut. Ayo deh. Aku mau parkir sepeda dulu. Udah deh, taruh sini aja sepedanya. Tunggu. Itu ada kucing. Aku ambil aja deh, kasihan gak ada ibunya. Kasihan kucing malang. BTW ini yang punyanya mana ya? Ibunya juga gak ada. Di mana ya? Aku takut ada yang cariin. Kalau nggak ada sih aku mau ambil aja, rawat sama aku aja. Soalnya kasihan kucing malang. Di mana ya ibunya? Yaudah deh aku ambil aja deh. Ntar kalau ada yang nyariin aku baru kasih. Ya deh. Aku rawat dulu aja deh. Meng, ibu kamu kemana? Yang melihara kamu kemana? Kok nggak ada sih? Semoga kamu betah ya di sini. Sama tempat baru kamu, aku nggak tega lihat kamu di depan kepanasan. Di sini adem, Meng. Kamu semoga aja betah di rumahku. Hai semuanya, dari video tadi kalian bisa ambil positifnya dan buang negatifnya. Terima kasih. Yang mau request video langsung komen aja ya.